Halo guys, balik lagi bersama aku Hiro. Dan di video kali ini Hiro bakal memainkan game Garden of Banban 2 ya teman-teman. Jadi sebelum kita mulai ke gamenya, buat kalian yang lagi nonton, jangan lupa pencet tombol like dan pencet tombol subscribe ya. Jadi kita langsung saja mulai ke gameplaynya. Karena Hiro baru main, jadi kita langsung aja new game. Oke, sekarang ada kita lagi melihat CCTV ya teman-teman. For a parent looking for their missing child, time is delicate matter. Click the clock to advance time. Jadi mungkin sepertinya kayaknya ini yang lihat CCTV-nya si orang tuanya gitu ya. Bentar, kita cek dulu deh. Kayaknya ada yang hilang dari sini tadi. Sepertinya ada kursi ya teman-teman. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah tadi di sini ada kursi teman-teman. Oke, kita skip lagi ya. Ingat-ingat guys, ini kursi ada mejanya ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada kursi satu lagi. 1, 2, 3, 4. Apakah ada yang hilang? Boys, hilang satu nih. Hilang satu nih mejanya teman-teman ya. Hilang satu meja. Wait, hilang dua meja. Semakin menghilang guys mejanya teman-teman. Semakin kita pencet ya. Dan semakin gelap dan juga creepy. Serem ya. Oke. Nggak tahu ini kita bakal ngapain guys. Sejujurnya nih, oh my god, oh my god, ini ada jumbo cos guys, ini ada jumbo cos yang ada di episode 1 ya, Garden of Banban 1. Sementara kalau tidak salah kita tuh naik dari atas turun ke bawah dan juga ada jumbo cos yang tertindih sama ini guys, liftnya ini ya. Di Garden of Banban 1, jumbo cos ketindihan itu guys. Apakah jumbo cosnya mati atau meninggal? Ini gelap banget ya anyway ya. Kita punya kartu ya, jadi kita pencet saja teman-teman. Selamat datang di game Garden of Banban 2. Ini kayaknya gelap banget ya perasaannya. Agak terangin dikit kali ya, biar kalian juga kelihatan guys. Oke. Oh, gelap banget itu guys. Oke, di sini. Oh my god, ini gede banget guys. Oh my god, serem banget cuy. Kita berada di gedung teman-teman. Ada di gedung guys yang sangat-sangat gede, gelap dan juga sangat seram ya. Oke, gedung yang ini namanya Outer Sector. Ada juga di situ yang namanya apa tuh? Medical Sector. Ada kartu guys. Ada kartu. The things we don't have finally come back to beat us. Everyone gone, semuanya hilang. And then the whisper from the abyss just keep getting louder. I think even I saw a face or two looking up at me. Katanya ada yang melihat dia guys ya, ada dua wajah yang ngeliatin kita maksudnya ya. We were told everything that gets thrown into the abyss dies. Abyss nih, yang dimaksud abyss nih apakah yang kegelapan ini teman-teman ya. But it appears we were tricked. If you're reading this, take my advice and leave. Kita, jika kamu membaca ini, silakan kamu pergi dari sini ya guys ya. Everything is solved before gotten. Semua yang ada di sini harus dilupakan dan dihapus dari history ya, sejarah atau history. Sepertinya kita disuruh keluar ya teman-teman. Dan di sini ada kartu. Oh, oke. Okay. Oh, ini gelap banget sih guys. Ini sih gelap banget sih. Where we go, apakah kita lurus? Apaan tuh? Astagfirullahaladzim, kaget sumpah demi apapun. Kaget banget, ya Allah Hiro. Kaget banget guys. Ini kita ke kanan deh guys. Ini sih, tuh lihat. Apakah ini yang dimaksud abis guys? Apakah ini yang dimaksud abis? Ini apa nih? Ih, gelap banget sih teman-teman. Testing sector. Ini gak nyala ya. Berarti kayaknya kita ke situ deh. Yang nyala itu doang guys soalnya. Bisa lari, oh bisa lari guys. Bisa lari cuy, mungkin nggak bisa lari guys. Berarti kita arahkan ke kanan ya. Let's go. Ayo ikut dong. Nice. Bisa lompat gak sih? Bisa ya teman-teman. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kaget banget ya Allah. The spider is real. Laba-labanya nyata katanya guys. Laba-laba apa? Laba-laba. There is an elevator to success, but the stairs are good exercise.
Kata-katanya bagus sih guys ini guys. Ada elevator menuju kesuksesan ya. Cuman tangga itu lebih bagus untuk latihan juga guys ya. Jadi maksudnya itu intinya kita kalau menuju kesuksesan bisa cepat menggunakan elevator. Tapi pakai tangga pun itu bisa bisa ini ya, bisa sambil belajar gitu loh guys. The spider is real and in and it's coming. Apa sih spider is real? Gak ada spider, gak ada laba-laba guys ya. Tidak ada laba-laba guys. Itu siapa? Itu siapa cuy? Apakah dia kesini guys? Samperin kali ya. Hei, kamu siapa? Oh my god, itu siapa teman-teman? Apakah itu spider guys? Soalnya yang dari tadi diomongin spider mulu cuy. Oke, kita berada di kantoran ya. Ada kita berada di Ban-Ban Kindergarten. Oke. Ech, apaan tuh? Apa tuh? Hey. Hey. You there? I can see you on the cameras. Oke, dia lihat dari kamera, guys. I'm so happy to see you. Aku sangat senang bisa melihatmu. Aku butuh Wait, bantuan. Can you even hear me? Ya, ya, aku Hello? Aku mendengarmu. Ya, ya, ya. Listen, aku mendengar kamu. If you can hear what I'm saying, yep. Wave at any camera. Hey. Ya, terus wave any kamera. Hah? Oh, dipencet, guys. Tuh, iya aku mendengarmu, iya. Oke. Okay. And then Oh, thank God. Oh, thank I'm God. So glad you're here. Aku senang kamu di sini. I thought this was the end. Aku pikir ini adalah akhir. I was looking around and walked into the security room. Then the door closed room? Behind me and I've been stuck inside since. Since it needs a light blue key card, blue key to, card open, but to open, I don't have it. I don't have it. I know why you're here, and I can help you, but you've got to get me out of here. Kita, if I recall correctly, only maintenance workers held the light blue key card. So you're gonna have to go down to the maintenance room and maintenance look there. Room. Okay. The door there is probably locked as well, and I can open it from here. But I do have control over the break room door. Ya, berada di security here, room I ya, open teman-teman. It for you. See if you can find anything useful in there. Oh itu guys, jadi guys, dia mau membantu kita, ada drone. Dia mau membantu kita, tapi dengan syarat dia harus kita harus membantu dia juga teman-teman. Oke, okay. So sebelum itu, sebelum kita ambil kunci ya, kita ambil blue keycard ya, keycard. Di sini, oh ini tadi guys, yang ini creepy banget sih cuy. Terus ini sangat amat creepy sih guys. Ada ini ya, ini apakah spider? Nggak ada tulisannya juga guys tuh. Ada slow selin ini sisiput, ada ini ban jumbocos ya, jumbocos yang tadi yang di awal tadi yang ijo ketumpuk ini ya, lift ya, ada ban balina ya yang putih, ada ban yang merah, ban yang putih, ban balina, ada opilaper nih kalau nggak salah kita ketemu di Garden of Ban-Ban 1 ya teman-teman, ada Captain Fiddles dan juga ada Stinger Flynn dan ada juga Sheriff Todster ya. Yep. Meet the family katanya, bertemu dengan keluarga. Belum itu kayaknya kita kesini dulu deh teman-teman. Ini ada ruangan meeting ya guys ya. Apa nih? Oh, harus butuh tapes. Kita membutuhkan tapes. Atau ini ya. Ya tapes sih. Ini apa nih? Oh, kita punya remote control baru guys. An old friend is waiting the lobby. Katanya teman lama sudah menunggu di lobby. Teman lama. Please left the mode button to use your toy. Oh, teman lama maksudnya si ini. Si ini teman-teman, apa namanya? Drone, our drone kita, mana drone kita? Pas saya mau teman-teman teleport to next room. Ini dia teman lama kita, ada drone. Tuh, ada drone-nya ya guys ya. Kita harus cari kartu dulu guys. Apa nih ada something guys. Case update report. Banyak banget cuy update reportnya guys. Oh, the good old drones. Hello, I lost mine a couple weeks ago. Dia kehilangan drone-nya guys. Maintenance workers minggu used lalu. Them for all sorts of things, like reaching high places and grabbing things that fell into the abyss and sometimes even comfort. Okay. It's good that you have one. It might be useful in our little conundrum. Take a look around and see if you can figure out how to get into the maintenance room. I'm unsure if it can be of much help, but wave at the cameras if you need my insight. Maintenance room-nya di mana, teman-teman ya? The toy can be customized by interacting work by bench. Huh? Work by bench.
Boy bands maksudnya? What happened with boy bands? Nah, setting ke high aja guys, quality teksturnya ya. Biar bagus guys. Bentar ya. Oke, sudah setting ke high. Where we go, apakah kesini? Tidak ada, kita tidak punya kartunya. Kesini tidak punya kartunya juga. Ada tip harus di, harusnya ada sih guys, tipnya guys. Emergency alarm, kita di sini nggak dapat apa-apa cuy. Cuman dapat ini doang ya, anten buat antena buat kendaliin drone doang cuy. So, where we go? Kita harus kemana? Aku tidak tahu guys, buat kita coba aja lah ya. Setauku tadi aku dapat kartu warna apa ya? Juga nggak bisa nih. Oke, oh, kita kesini deh guys. Pilingku. Ini dong. Ini dong. Apakah nggak pencet tombol ini? Mungkin ya. Ops, oke. Okay. Terus? Terus? Apa yang terjadi? Nggak bisa? Kita coba-coba dulu ya teman-teman. Eh, barangkali di sini ada puzzle guys. Garden of Banban tuh gamenya game puzzle banget ya teman-teman. Harus berpikir teman-teman. Barangkali juga ada kartu ya. Kalau kali barangkali kartu-kartu nih penting guys, kikar-kikar ini ya. Bentar, kita sudah dapat itu. Apakah ini bisa dipencet? Tidak bisa. Yang ini juga tidak bisa dipencet. Sepertinya kita harus mengurutkan ini deh teman-teman. Sepertinya ya. Oke, okay. Ini ada customer registration recap board. Oke, okay. 4 merah. Ada 22, 12 June. Ini apa sih pink ya ini? Rexel. Kayaknya kita notice you're expected to punch in from lowest to greatest. Jadi kita harus oke, aku paham guys. Sepertinya kita harus mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar ya teman-teman. Apakah ada laba-labanya lagi guys? Oke. Karena yang terkecil nomor 3 ya, June. Nomor 3 terkecil guys. Ini warnanya pink enggak sih? Ya enggak sih, itu warnanya pink enggak sih guys? Jadi kita coba guys ya, di sini kah? Apakah yang ini? Salah. Apakah yang ini? Oke, yang ini pink, June ya. Habis itu 3, habis 3 4 ya teman-teman, merah harusnya ini enggak sih? Masalahnya ini merahnya. Ini enggak sih merah, guys? Oke, benar. 3 4 kita harus teliti ya teman-teman, 5 tidak ada ya. 6. 6 nih biru, tapi biru yang muda, guys ya. Biru yang muda apakah ini, guys? Ini enggak sih biru muda? Oke, benar. Biru muda yang ini, guys. Habis 6 7 saver. Birunya agak gelap dikit ya, teman-teman. Apakah yang ini? Bentar, kita cocokkan warnanya ya. Ya sih yang ini enggak sih, teman-teman? Oh, salah, guys. Salah. Kalau salah ngulang kah? Apakah ngulang kalau salah? Kalau ini salah berarti ini dong harusnya. Dua ini. Iya, berarti ngulang, guys ya. Ngulang, guys. Berarti ngulang, cuy. Ngulang dari awal, guys. 1 habis itu merah ya. Merah. Kita ke biru paling muda. Harusnya di sini atau enggak ini ya, teman-teman? Ini oke, benar. Nomor 7. Nomor berapa lagi? 7 sudah. 8 enggak ada, 9 Rahul ya. Namanya Rahul, guys. Harusnya di sini enggak sih? Oke, true, itu benar. Rahul 9 10 Mayhem. Mayhem harusnya ini dong. Oke, benar. 10 11 apakah ada 11? Ada 12 ya, warnanya pink, guys. 12 warnanya pink, apakah ini atau itu ya? Ini deh. Ini yang ini, guys. Oke, benar. Last satu lagi, teman-teman. Nomor habis 12 apakah ada yang lebih? 22 ya. Ya, 22 harusnya yang ini, guys. Udah. Oke, let's go. What happened? Apa ada yang terjadi? Oh, ini ada yang terbuka, cuy. Ada, kita punya green card ya. Oke. Dia lagi lihat CCTV lagi. Sweet. Sweet. Now you can go down to the maintenance. Sekarang kamu bisa ke maintenance. Remember, you're looking for a light blue key card. Ingat, kamu harus mencari blue key card ya. Kamu harus mencari kartu kunci warna biru, guys. Kartu kunci ini buat buka-buka ini, guys ya. Kalau hijau ya hijau, kalau biru ya biru.
Oke, ini namanya guys. Namanya adalah nap-nap ya. Namanya si laba-laba ini guys. It's okay to have no friend and be miserable like me. Kata dia, gak apa-apa walaupun tidak punya teman dan juga miserable ini aku juga gak tahu artinya apa ya. Seperti aku pokoknya gitu guys ya. Mungkin dia kesepian guys, tidak punya teman guys. Ada juga si Toadster ya, Sheriff Toadster. Treat other how you would like to be treated, with respect katanya. Apa ya bilangnya guys ya. Pokoknya intinya tuh perlakukan mereka seperti apa, how you would like, seperti yang kamu mau gini guys, perlakukan orang lain seperti kamu yang mau diperlakukan yang bagus gitu lah pokoknya guys. Pokoknya intinya gitulah ya. Intinya gitu guys. Sorry guys, bahasa Inggrisku tidak terlalu bagus ya. Aku mungkin lambat, tapi aku cepat untuk menolong semua orang yang butuh pertolongan. Asik. Si Slow nih keren ya kata-katanya ya. Dia mungkin cepat guys, tapi dia menolong orang yang butuh bantuan dengan cepat cuy. Jadi pertolongannya sangat membantu ya guys ya. Oke, kita berada di ruangan terbawah guys. Kita ingat kita harus cari blue key card ya teman-teman. Reminder to all workers, work in groups no smaller than 2 katanya. Ini reminder to all workers ya, buat para pekerja untuk mengingat hal ini ya. Bekerjalah dengan grup paling kecil 2 orang ya teman-teman. Bawa flashlight at all times, bawa center ya setiap waktu. Flashlight are in the equipment room. Flashlight centernya ada di equipment room. If in direct confrontation with the spider, cause as much noise as possible until help arrive. Di mana ininya? Tempat senternya di mana ya? Oh ini di sini guys. Bentar. Where is the center guys? Di mana tempat center? Apakah di sini? Cek ya. Gak ada center cuy. Ya udahlah ya, kiri biru. Bentar guys, kita kayaknya kiri kanan kayaknya aman-aman saja dari sini ya teman-teman. Sepertinya sih dari sini aman-aman saja guys. Mungkin ini ada puzzle guys ya, mungkin guys, mungkin ya. Kita kesini ya, kita masih bisa ngeliat ini guys karena masih gampang ya. Oh, masih aman-aman gini guys. Oke. Set. Apakah ada something di sini? Terus senternya di mana? Equipment room. Apakah equipment room-nya di sini, teman-teman? Remember to protect yourself. Kita harus pakai ingat-ingat untuk memprotek itu apa ya bilangnya? Ya itulah guys ya, memprotek kalian pasti tahu lah ya. Kalian pasti pakai kan pakai topi. Pakai topi keras ya buat ini ya. Ada juga vest atau jaket ya, jaket buat operasional guys. But apa nih, ada tape, kita punya tape teman-teman. Di mana, apa ini guys? Ini sepertinya kita puzzle deh guys. Equiprum kaget. Yellow glass. Oh ini, mana dia? Kita tabrak ini dulu guys. Cannot be directly to point on. Hah? Tabrak dong, bisa dong. Terus, satu. Apakah bisa? Sini dong. Sini. Nah, dua. Bisa dong. Nah, mungkin gak bisa dong. Tembak. Dih. Loh, kok gak bisa sih? Sini dong, nah sini. Yang ini dong, anak ganteng. Ayo drone, bantu aku dong drone. Apakah dari sini guys? Oh, bisa nih. Tabrak. Dur. Oke, okay. Last one ya. The last one is here. Tabrak gak sih? Bisa, harusnya bisa nabrak nih guys. Harusnya bisa ditabrak deh. Tabrak. Ya pak, pecahin. Dur, nice. Sangat-sangat pintar ya teman-teman. Tabrakin dong. Terus, and then, what's happen? Oke, kebuka ya teman-teman. Kebuka guys. Yang bawah kah? Yang bawah ya? Kukira yang ini. Ini ada spell apa-apa guys. Oke, kita menemukan
Lu, keycard, sementara flashlightnya di mana? Wah, oh my god, guys! Aduh, ya Allah, takut ya Allah, astagfirullahaladzim. Eh, cepet banget itu. Itu ada puzzle-nya, guys. Oh my god, cepet banget itu si Nep-Nep. Ada si Nep-Nep, guys, si laba-laba tadi yang ngintip-ngintip dari luar tadi. Takut banget ya ampun, Hiro. Gak apa-apa lah ya, sekali-sekali lihat ininya gimana, guys. Jumpscare-nya gimana ya? Ini udah diambil belum? Belum. Bentar, guys. Bentar, guys. Sebelum kita ambil, kayaknya kita harus baca ini dulu deh. Pink kita ke kiri. Kalau biru ke kanan. Oke, pink ke kiri, biru ke kanan ya, teman-teman. Itu pasti penting, guys, ya. Fix. Pink ke kiri, biru ke kanan, guys. Tuh, lihat, nap-nap. Pink ke kiri. Oh my god. Biru ke kanan. Pink ke kiri, biru ke kanan, Hiro. Jangan lupa, Hiro, kita dikejar nih, guys. Biru ke kanan. Kok salah sih, guys? Hah? Kok salah sih? What? Bukannya pink ke kiri, biru ke kanan tadi? Hah? Oh, aku tahu deh, teman-teman. Sepertinya Hiro tahu, guys. Sepertinya ya, yang dimaksudkan pink ke kiri, biru ke kanan itu sepertinya berlawanan arah, guys, mungkin, guys. Sementara kalau pinknya arah kanan, kita harus ke kiri. Sementara kalau birunya arah kanan, kita harus ke kanan gitu. Coba deh ke kiri ya, coba ke kiri. Tes dulu, guys. Ke kanan. Ya kan? Bener kan ini, guys? Ini harusnya ke kanan toh. Tuh, bener, guys, berarti dugaanku, guys. Kalau kanan ke kanan, kalau kiri ya ke kiri, guys. Bentar. Wait a minute, guys. Wait a minute. Ya, berarti kalau jadi kita menunjukkan ini ya, kalau pink kanan ya, kalau pink kanan ke kiri, kalau pink kiri, kalau pink arah ke kiri, berarti kita ke kanan, guys. Pokoknya berlawanan arah ya. Seperti contohnya biru ke kanan, kita harus ambil ke kanan ya. Kalau biru tuh ikut aja, guys. Berarti kalau biru kita ngikutin aja, kalau biru bener, guys ya. Biru kalau biru ke kanan ya ke kanan, kalau ke kiri ya ke kiri. Kalau biru ikutin aja, guys. Yang berbeda adalah pink ya. Kalau pink ke kanan kita ke kiri, kalau pink ke kiri kita ke kanan. Oke, let's go, let's try again, guys. Kita coba lagi, guys. Maaf ya, guys ya, mungkin kalian agak kaget ya, soalnya Hiro juga kaget, guys. Let's go, pink ke kiri, biru ke kanan. Oh my god, biru ke kiri. Ingat, pink ke kiri. Ingat, guys, puzzle. Pink ke kanan. Ya gak sih, bener gak sih? Jangan sampai ini lagi dong. Ke kanan lagi dong, harusnya dong. Cepet dong sebelum dikejar nep-nep. Ke kanan dong, harusnya dong. Bener gak sih? Oh my god. Apaan tuh? Oh my god, sudah kelar, guys. Alhamdulillah, aku serem banget sih, guys. Mana sih nep-nep? Tiba-tiba dari atas coba, guys. Apa gak kaget kalian? That's it. Apakah kita berbicara lagi sama CCTV? Hey, aku sudah menemukan blue keycard. Eh, bedanya kita tadi nemu radio ya, teman-teman. Apa sih namanya ini nih? Siapa nih? Ban-ban? Yang merah ban-ban kan? Ada apa dengan ban-ban, guys? So, that's it. Ban-ban lagi sendirian, cuy. Ada ban-ban, guys, biru ya. Kita ke biru ya, teman-teman. Mana kita? Apa ini, coy? Apa curhat? If you read this, fast enough. Eh, apaan tuh? Baru-baru baca if you read this, fast enough. Baru baca kita, teman-teman. Mati gak? Digebuk siapa kita, guys? Oh my god, digebuk ban-ban. Three birds with one stone. I get you all key cards. Ya, dia dapat keycardnya semua, guys. And I don't have to deal with that thing down there. And it's all thanks to you. Oh my god, yang... Oh, come on. I didn't hit you that hard. Or maybe I did. Either way, it's best you take a nap while I prepare surgery? For our little surgery. Operasi katanya, guys. Oh my god, guys. Jadi gini, guys, ya. Jadi
yang berbicara di CCTV itu adalah ban-ban ya teman-teman. Dan juga ban-ban mengkhianati kita gitu. Ban-ban kamu sih jahat sih ban-ban. Sekarang kita berada di surgery room ya teman-teman. Di ruang operasi guys. Okay. So. Tuh, keycard kita sudah diambil semua ya teman-teman, keycardnya guys. Lewat. Ini enggak ada yang nyala, cuy. Hah? Bentar, guys. Ini kenapa gini, cuy? Masih enggak bisa diapa-apain gitu. Apa dong? Bukan, bukan di situ dong. Sana dong. Sana dong. Coba coba ya. Coba guys, ini kan gelap banget, guys. Mungkin barangkali ada tombol ya di depan sana, cuy. Sana. Itu tanda X ya, teman-teman. Gimana sih tombolnya, guys? Tombolnya di mana, cuy? Nggak kelihatan, guys. Sumpah demi apapun ya. Ini gelap banget nih. Segelap itu kah? Gak kelihatan, guys. Apa ada yang bisa ditembak ya di situ ya? Maksudnya di centerin gitu. Itu ada kartunya di sini, teman-teman. Mas, sepertinya kita harus membuka ini deh sepertinya deh. Kita nggak bisa tabrak ya, guys ya, kalau pakai ini, guys. Apa ya? Coba aja lah, guys ya. Aduh, mak. Ayo dong. Kita coba cari-cari, guys, something ya yang bisa di iniin. Barangkali ada titik terangnya, teman-teman ya. Gak kelihatan sama sekali, guys. Serius. Apakah ada something, teman-teman? Bentar ya. What? Bisa gak sih kesini? Ini sini sini. Bisa gak sini? Ini gak kelihatan, guys. Mau pencet tombol apa coba? Tombol ini gak nyala, cuy. Tombol ini gak nyala, guys. Sini dulu dong. Sini dong. Bukan situ dong. Sini drone. Nah, tabrak yang ini drone. Apa bisa nggak? What? Terus kita ngapain? Badan kita bisa kita lakukan. Coba lompat juga nggak bisa, guys. Oke, guys. Sepertinya ini puzzle-nya sangat ribet ya, guys ya. Apa ini, guys? Ini tanda XX ini juga apa ya? Ini nggak bisa ditubruk, guys. Soalnya mati ya ininya tuh. Lihat tuh. Mau berapa kali ditubruk? Oh, apa tuh? Oh. Bisa? Oh, ini terang, guys. Kesini, guys. Kesini dulu. Oke. Sepertinya aku tahu, guys. Sepertinya saya tahu ya, teman-teman. Mana dia? Aku arahin ke sini dulu. Masukin. Oke, that's it. Coba ke sini. X-nya kan tuh nyala-nyala semua tuh, guys. Nice-ku. Sebenarnya kita tabraknya dari dalam, teman-teman, karena X-nya nyala semua. Kira tadi nggak pencet apa-apa, guys. Dapat yellow card. Apakah ini bisa ditembakkan? Ditubruk maksudnya ya. Oke, that's it. Oke, kita bakal keluar dari surgery room ya, teman-teman. So, where we go? Terus kita kemana? Oh, ini bisa, udah bisa, guys. Udah bisa, udah nyala ya, teman-teman. Ini dia. Ini. Ayo, taprak sini yuk. Aduh, gak gitu dong. Bukan begitu caranya, Bangs. Ini drone. Apaan tuh? Oh. Hah. Ada ini, guys. Ternyata aku kira mau ditabrakin lagi, cuy. Let's go. Kita ke atas deh kayaknya, teman-teman.
Oke, kita ke atas guys. Ini kalau nggak salah aku inget banget guys, bang waktu itu yang di Garden of Banban 1 kita naik ini juga ya, tapi di bawah ada Jumbo Joss guys. Jumbo Joss atau Dumbo Joss, aku juga lupa namanya ya teman-teman. Pokoknya itulah guys ya. Dan akhirnya seperti di awal-awal game ya, Jumbo Joss terjatuh guys. Oke, sekarang kita berada di ruangan yang sangat-sangat colorful ya teman-teman. Ruangan sangat estetik teman-teman ya. Ruangan sangat estetik guys. Ada lukisan burung, ada lukisan gambaran ini ya, balon udara, ada pohon-pohonan, bagus sih teman-teman. Jujur sih bagus ya, tuh lihat tuh. Apa nih? Wih, ada. Wih, kok ada monster ini teman-teman? Ada monster-monster cuy, ada monster yang pingsan kah guys? Masuk dulu ke kuning. Ada dong. Oh. Oh my god, ini serem sih teman-teman. Serem banget guys. Ini ruangan surgery room ya. Ini ruangan operasi ya teman-teman ini. Yang ruangan operasi yang dimaksud sama si Banban ya. Buka semua aja guys, buka semua guys. Buka semua. Woi, kaget. Kaget itu teman-teman. Waduh, ada yang matanya satu, matanya jatuh guys. Creepy amat ya, serem amat ya ini game ya teman-teman ya. Apa nih? Child, ini anak kecil, anak kecil. Ada babi ya. Apa nih? Apakah kura-kura? Ada ikan, ada juga elephant ya. Babi ya, apakah ini kura-kura guys, baby? Oh, baby. Oh. Sorry guys. Baby teman-teman ya, baby it's mean anak bayi teman-teman ya. Baby ini anak bayi guys. Cuman ini kenapa tulisannya baby ya? Bukannya baby tuh B A. Emang gitu sih. Itu baby beda lagi ya teman-teman. Ya ini ada anak kecil, ada anak bayi, ada ikan dan juga ada gajah ya teman-teman. Kita harus ngapain nih teman-teman? Oke. Ini ruangan surgery room-nya banyak banget guys. Ada merah tuh, ada warnanya banyak sekali ya teman-teman monsternya. Kita tidak punya pink room, pink party ya. Ada juga warna kuning teman-teman, apa nih? Apa ini? Suntikan buat menyuntik kah? Suntikan buat menyuntik? Or something? Kita punya suntikan guys. Apakah kita bakal menjadi dokter? Apa nih? Bentar. Di extract before extraction. Sebenarnya kita kayaknya disuruh ambil darah, ambil liquidnya ya teman-teman, liquid warna-warna monster yang ada di sini ya. Ada hijau, ada coklat, ada oranye, ada merah, ada ungu ya, tapi bukan ungu banget ya. Ada kuning, ada pink, dan juga ada hijau muda ya. Kayak gitu guys, sepertinya ya teman-teman. Mari kita cek aja lah ya guys ya. Merah ya, merah kita belum. Oke, kita dapat merah. Merah kita sudah dapat teman-teman. Pink, merah, pink, oranye, hijau tua ya. Ada juga ini monsternya segini doang kah? Astagfirullahaladzim, ya Allah, kaget ya Allah. Ada Jumbo Joss guys. Ih, Jumbo Joss gede banget cuy. Jumbo Jossnya sih gede cuy. Kaget guys, Jiro. Bisa-bisanya dia keluar di situ guys. Satu lagi Jumbo Joss gak sih kalau gitu? Satu lagi gak sih guys? Oke, the machine needs certain liquid to operate. Kayaknya terakhir ini Jumbo Joss deh teman-teman. Salah. Sepertinya kita butuh liquidnya Jumbo Joss guys ya. Kuning sudah, ini sudah, merah udah, oranye udah. Ya gak sih? Harus penuh tuh teman-teman. Kayaknya sih gitu guys ya. Ini masalahnya monsternya segini doang cuy. Ini udah, ya kan? Yang di sini udah nggak ada lagi oranye ini. Ini juga tidak ada. Apakah kita pakai ini guys? Ini nggak bisa dipakai kah? Ini nggak bisa dipakai cuy. Permisi Jumbo Joss, bolehkah aku minta liquid? Tuh matanya ngeliatin kita guys ya, tuh lihat guys. Do not cross
It will trick you. Jangan lewat sini, itu bakal men-trick kamu ya. Cuma just permisi ya, minta suntikan sedikit saja ya. Boleh ya? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gak bisa teman-teman, terus itu gimana cuy? Itu coba gimana guys, coba. Gagal total guys ya. Gatot guys, tinggal satu liquid lagi teman-teman ya. Si Jumbo Juice tuh fix ya teman-teman. Cuman gimana cara mengambil liquid dari si Jumbo Juice teman-teman? Balik lagi. Ya balik lagi guys. Bagaimana cuy cara ambil ini guys? Kita langsung aja guys ya. Bagaimana cara ambil liquid dari si Jumbo Juice guys? Disuntikan ya. Yang itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 liquid guys. 1. Kita hitung sama-sama ya teman-teman. 1. Ada 2. Oke, 2 ya teman-teman. 2 liquid. Ada 8. Sementara kita harus mengumpulkan 8 ya. 3. 4. Ini sih nggak ada lagi ya. 5. 6. Masih 6 guys. Yang lain di mana? Kurang 2 lagi teman-teman. Kita punya gak sih? Pinkard tidak punya guys. Kita gak punya pinkard cuy. Oke, What happen itu? Apa yang terjadi guys? Kurang 2 liquid lagi teman-teman ya. Kurang 2 liquid guys. Apakah ini gak bisa dipakai kah ini? Bom-bom ini barangkali dia bisa dibom di mortar gitu guys. Oh sepertinya aku tahu teman-teman. Ayo sini Jumbo Jos. Oh aku tahu guys, sepertinya Hiro tahu ya teman-teman. Kita colok ya mata si Jumbo Jos ya. Kita tabrakin pakai drone trot. Oke, that's it. Oh my god, gak bisa, tetap gak bisa lewat guys. Satu lagi dong, berarti dong tetap tidak bisa lewat guys ya. Tapi yang penting kita sudah tahu guys ya caranya. Maaf ya teman-teman, kita skip aja ya. Nah, kita balik lagi teman-teman. Seperti biasa kita hitung lagi. Satu, ada 8 ya. Ada 8 liquid yang kita butuhkan teman-teman. Dua. Ini bisa nih. Dua ya. Dua liquid sudah kita kumpulkan. Yang penting kita sudah tahu cara mengambil liquid dari si Jumbo Juice. Kalau sama Jumbo Juice berarti kurang satu ya teman-teman harusnya. Satu lagi nih, kita colok matanya si Jumbo Juice ya. Ayo. Jumbo Juice sangat mengerikan. Let's go, tabrak. Tabrak, kita ambil liquidnya ya. Tabrak lagi dong. Nah, sabar guys. Oke, mungkin kita balik lagi guys. Sepertinya teman-teman. Kayaknya kita tetap lewat situ juga tetap tidak bisa ya teman-teman. Harusnya situ kita kumpul 7 ya. Satu lagi siapa coba guys? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh sudah penuh guys. Oh udah penuh, 7 doang. Di sini 8 padahal. 1 2 3 4 5 6 7 8. Iya 8. Kita dapat roket ya guys ya. Buat apa aku nggak tahu guys, apakah ada ini yang lain. Padahal itu liquidnya 8 ya teman-teman. Masih ada ya Jumbo Josh-nya, masih ada guys sepertinya ya. Sepertinya guys, feelingku roketnya kita taruh sini deh guys. Sih? Kita lihat guys, kita bakal melihat. Langsung ditembak, langsung saja ditembak guys Jumbo Jos dan mulai menghilang teman-teman. Kita punya topi guys. Padahal di sini ih kok aneh ya, padahal di sini ruangannya nggak segede itu guys. Tapi si Jumbo Jos bisa masuk loh teman-teman. Kita masih berada di surgery room lain ya. Oke, what happened? Dapat pink card room ya, pinky card room teman-teman. Oke, kita langsung saja guys, pinky card room. Let's go. Itu guys ya, aku sudah feeling guys, mortarnya itu pasti kepake ya, itu pasokannya ya teman-teman. Masuk yuk.
Let's go sini drone. Whoops. Oh. Emang segelap ini ya? Serem banget guys, gelap banget cuy. Oke, guys, kita kalau nggak salah ya. Apaan tuh? Hah? Oh my god, ini siapa guys? Ih serem amat. Serem banget cuy. Nah lihat guys, serem sekali guys. Ini apakah di jumbo jos yang marah karena aku tembak pakai mortar cuy. Gede banget guys. Ini sih gede banget sih. Creepy banget teman-teman, lihat guys ya. Anyway, bentar guys ya. Kalau nggak salah, kita tadi dari situ ya, dari situ pindah. Astagfirullahaladzim. Lihat guys, jumbo josnya semakin creepy ya. Kalau nggak salah ingat, itu tadi dari sana, awal-awal, maaf, dari situ ya. Awal-awal dari situ, terus kita pergi ke sini bertemu dengan Nep-Nep dan juga Ban-Ban ya. Terus juga di sini ada jumbo jos yang sangat amat gede dan juga creepy. Creepy banget cuy. Jadi kita langsung ke sini deh. Ya nggak sih? Dua kamar sini, dua ruangan ini sudah aku, tiga ya, lebih tepatnya tiga ruangan ini sudah aku, bentar guys, aku masih, sejujurnya sih aku penasaran ya sama ruangan yang isinya jumbo jos. Jadi apakah jumbo jos masih ada? Coba guys ya, ini jumbo jos atau bukan sih, aku juga kurang tahu ya teman-teman. Aduh astagfirullahaladzim, kaget guys sumpah dah. Duh. Bentar guys, bukan ruangan ini guys yang aku masukin guys, yang ini tadi yang aku masukin ya. Jujur aku nggak tahu ini ruang ini jumbo jos atau bukan ya, but ya yeah, well ya. Ini ruangan pertama kita waktu pertama kali dan jumbo josnya menghilang. Oh my god, ini ada liquid dari jumbo jos teman-teman tuh ya. Kalau kita ikutin liquid dari jumbo josnya berakhir di mana dia? Berakhir ke bawah guys, berakhir ke turun ya teman-teman. Ini ada, aku nggak tahu guys ini jumbo jos atau apa, ini gede banget cuy. Lihat guys, dan guys sangat-sangat serem. Kalian takut gak teman-teman? Oke, kita balik lagi ke sini teman-teman ya. Ini ruangan baru guys yang belum kita kunjungi ya. Ada kartu lagi. Ini gak penting deh guys, kayaknya kartu tidak penting ya teman-teman. Ini apa nih? Oke, sebenarnya kita disuruh memencet-mencet tombol lagi ya teman-teman. Tabrak. Wing. Aduh, gak gitu dong. Sini dulu dong. Oke, ke situ baru tabrak sini. Tabrak, ayo drone. Dar. Oke, satu lagi. One more di sini. Hap. Oke, one more ya harusnya di sini, guys. Dua lagi sih, guys. Dua lagi, cuy. Sini. Sini drone. Ada dua, satu lagi di sini ya. Tabrak yang ini ya. Pencet tombolnya. Bang. Satu lagi, one more. Dan juga bam. Wing bam. Let's go. Kita bisa ke ruangan selanjutnya. Ada drone juga di sini, guys. Wow. Kita bisa custom drone-nya ya, teman-teman. Anyway, apa nih ada top? What? Ada topi. Hah? Coba kita pakai Santa Head ya. Terus warnanya bisa ganti guys. Aku suka biru sih sejujurnya saja. Biru suka warna biru teman-teman. But coba ya. Nah aku suka biru gini nih guys. Coba ya. Coba guys. Apakah apa yang terjadi? Mana topi santanya mana? Oh, ganti jadi warna. Ganti warna jadi biru dan juga ada topi santa. Ih lucu ya. Lucu guys ya. Oke. Oke guys, karena durasi sudah 40 menit, Hiro bermain game sudah 40 menit ya teman-teman. Mungkin kita bakal lanjutkan episode kedua dari game Garden of Ban-Ban 2 ini di episode selanjutnya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir video Hiro hari ini, terima kasih banyak teman-teman buat yang sudah nonton. Jangan lupa juga pencet tombol like dan juga tombol subscribe-nya. Barangkali kalau video ini menarik, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian juga ya teman-teman. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton dan bye-bye. Thank you.